Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan kita di channel Seat 7 Official. Oke, untuk video kali ini kita bakal mukbang lagi ya. Kita bakal makan-makan. Kali ini kita bakal nyobain nih, mie sedap selection ya teman-teman. Ini dengan rasa karancis buldak spicy chicken. Ini ya teman-teman, ini mie sedap baru ya, mie instan. Di sini udah tertera nanti ada bubuk kejunya ya teman-teman. Ini untuk pedas, kalian bisa atur sendiri ya teman-teman. Pastinya buat teman-teman yang suka dengan makanan pedas, ini sangat cocok sekali untuk kalian dicoba ya teman-teman. Nih, ini produk dari Wing Food ya teman-teman. Kelihatannya teman-teman, ini untuk cabenya ya, pasti pedas gila ya teman-teman. Jadi ini kita coba makan. Kita buka dulu, nanti kita olah ya teman-teman. Oke, kita tuang. Dah nih. Ini ada minyak ya, ini untuk bumbunya. Terus ini ada penyedap rasa. Ini penyedap rasanya ya teman-teman. Ada penyedap rasa ini, kelihatan kan? Ini penyedap rasa. Terus ini ada bubuk kejunya ya teman-teman. Ditambah ini buat teman-teman yang mungkin suka pedas ya, kalian bisa coba langsung dua. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak terlalu suka pedas, kalian bisa coba satu, atau jangan dikasih pun juga gak apa-apa. Oke, langsung saja ya, kita olah. Cus. Oke, ini dia ya teman-teman. Setelah kita tiriskan ya, ini kita sudah kita seduh ya teman-teman. Tinggal kita kasih bumbunya ya teman-teman. Ini kita kasih untuk casnya, untuk bumbu minyaknya seperti ini. Kelihatan kan? Kita langsung saja tuang, mumpung minyak masih hangat. Wow. Oke, terus lanjut untuk bumbu penyedapnya kita juga tuangkan sekalian. Full time. Oke, lanjut ya teman-teman, kita tuangkan langsung dua untuk bumbu cabenya biar makin nendang pedasnya. Satu lagi. Dua. Nih, langsung dua biar mantap. Habis itu kita aduk ya bumbunya biar merata. Habis ini jangan lupa kita tuang ya teman-teman bumbu atau bubuk kejunya biar terasa italianonya. Oke, langsung kita aduk. Ini sudah tercampur jadi satu ya teman-teman. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita makan, jangan lupa kita berdoa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Rasanya pedasnya dapat, gurihnya dapat, dan kejunya sangat terasa sekali. Biar mantap, kita tambahin lagi untuk sausnya ya teman-teman. Ini kita pakai saus sambal dan saus tomat. Oke, langsung saja kita tuangkan. Langsung kita aduk-aduk. Ini sudah mantap sekali ya teman-teman. Isinya sangat banyak sekali.
Mantap. Jadi next buat teman-teman ini kurang lebih seperti ini ya, kita coba mukbang, kita makan selection. Ini lebih enak kita tambahkan nasi ya teman-teman, karena kita orang Indonesia ya. Ini dia nasi putih, mumpung masih hangat kita makan bareng. Oke, langsung saja kita santap ya teman-teman. Ini langsung kita taruh di atas nasi yang masih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Mantap sekali. Kalian wajib coba ya teman-teman. Pedasnya sangat terasa. Minyak pun juga cukup enak ya teman-teman. Ini cocok sekali buat teman-teman coba, atau buat teman-teman yang mungkin suka keju dan suka pedas. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman dicoba. Mantap. Mantap. Kita tuang semua ya, sampai habis, sampai titik terakhir. Ini dimakan langsung juga enak, dibuat lauk nasi juga enak ya teman-teman. Nih, sampai habis. Oke, kita santap biar tidak mubazir ya teman-teman. Langsung saja capcus. Kejunya sangat terasa sekali. Ini sih mantap nih. Halo. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Iya. Ini sih mantap sekali ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sudah mau habis ya. Tadi ada kesalahan, nggak apa-apa. Kita santap aja ya teman-teman. Iya, adik mau? Nggak apa-apa. Kesalahan teknisi tetap berlanjut. Yang penting kita makan. Ini mantap sekali teman-teman. Kalian wajib coba. Ya boleh. Tapi gak bobo. Atas. Gak boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kesimpulan dari video kali ini, saya diganggu dengan bocil ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf buat teman-teman yang sudah menyimak dari HP mati karena dipencet bocil ya, sampai enggak ternyata sudah habis. Dan nih mainan penggaris ini teman-teman. Aduh. Udah. Ini lagi live. Apa?
Wow. Oke. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan video abrak-abrak saya kali ini, video hancur saya kali ini ya, karena diganggu oleh bocil, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya, yang pastinya bakal diganggu lagi sama bocil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.